Oh ini Bu, ini surat dari sidang perceraian Ibu. Gimana ya caranya ya supaya hakimnya tuh langsung ketok palu setuju gitu loh. Bisa Bu, yang penting saat pengadilan nanti anak Ibu harus datang, jadi hakim tidak menunda Ibu. Saya akan bawa anak saya untuk datang ke persidangan ya. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu Ibu. Ya, makasih. Ada pengacara Bu, mau urus apa dia? Iya itu bukan pengacara yang ngurusin perceraian, itu kan? Gimana jalan paginya tadi? Ya biasa deh Bu, Mas Farel tetap aja males-malesan jalan sama aku. Udah deh, gak usah ngadu-ngadu ke Ibu ya. Bu, pengacara itu untuk apa datang kesini? Oh itu perceraian Raffi sama Mbak Dinda. Mbak Dinda dan Mas Raffi tetap akan bercerai. Tahu tuh mereka tetap ngotot begitu, ya Ibu sih nurut aja. Farel tetap mau menceraikan kamu. Aku yakin suatu saat Farel pasti bakal menyesal telah menceraikan kamu. Iya Mas, aku yakin juga kayak gitu kok. Suci, pokoknya aku minta sama kamu, kamu jangan pernah mau dicerai oleh Farel, oke? Aku bersedia kok jadi saksi untuk beratkan Farel untuk tidak menceraikan kamu. Ya, jujur aja sebenarnya cintaku sama kamu gak pernah hilang. Tapi aku sadar, kamu sama Farel itu gak bisa dipisahkan. Aku juga gak mau lihat Mbak berpisah sama Mas Farel. Pokoknya aku akan bantuin Mbak untuk menyelidikin semuanya. Waktu Mas Farel mergokin kalian, Mas Bayu lagi tidur kan? Terus Mbak Suci lagi ngapain? Mbak inget-inget lagi ya kejadian sebenarnya kayak gimana? Iya betul. Ini semua salah aku. Wajar Mas Farel marah. Halo, Mbak. Ini sumpah aku bingung banget. Mbak, jadi tadi Baby K nangis-nangis, aku kira waktu kamu bilang kalau Baby K itu sakit, aku langsung pergi ke tempat Mas Bayu. Wulan sama Cherry mana sih? Tadi katanya Baby K muntah-muntah. Dan begitu aku cari, kamu dan Cherry gak ada. Aku masuk ke dalam. Setelah itu aku benar-benar gak ingat apa-apa lagi. Ini memang semua salah aku. Aku benar-benar istri yang gak tahu diri. Ada yang ikutin Mbak gak sebelumnya? Wulan, Cherry, di mana sih? Kok nggak ada ya? Mas Bayu, mana sih? Sulit, susah juga sih kalau sama sekali nggak ada saksi. Udah, Mas Bayu tenang aja. Pokoknya Mas Bayu sama Mas Suci sekarang harus tenang, karena kalau emang kita bener, ngapain kita harus takut? Oh iya, aku lupa hari ini tuh BBK itu harus diimunisasi. Pak, BBK
mau imunisasi. Mama Suci boleh ikut gak? Ya, kalau emang Mama Suci mau ikut ya boleh-boleh aja. Mama Suci ikut dong, please. Sama kamu, gak usah ke rumah-rumah. Mau kenapa sih? Kan aku mau nengokin anak saya. Aku gak suka deh kalau kamu bahas-bahas itu. Oh oke, okay. Kalau gak mau bahas soal anak, udah. Bahas soal waktu boleh dong. Ya ampun, kenapa sih kamu minta uang terus? Saya butuh duit. Tadi mau jual anaknya Bayu tapi gak berhasil. Ya udah, itu urusan kamu lah, kenapa minta uang sama aku? Oh oke, okay. Kalau begitu mau kamu, saya tinggal teriak, V! Terus-terusan ya? Iya, man, cepet! Kayak ada suara laki-laki di kamar. Apa sih? Bicara sama siapa kamu? Bicara sama siapa? Enggak. Saya tadi di luar mendengar suara laki-laki. Laki-laki? Iya. Ya gak mungkin lah mas, aku ngobrol sama laki-laki. Emang kedengeran apa? Kedengerannya apa? Ada orang yang masuk ke sini? Nggak ada mas, tadi aku cuma lagi memikirkan nama buat bayi kita tuh bagusnya siapa. Farel Anggi. Apa ya yang bagus ya? Aku nggak percaya sama kamu ya. Kok nggak percaya sih? Kamu ngapain sih mas? Nggak mungkin lah ada orang. Ampun, sampai lemari juga dicek. Nih, buka ini tuh. Gak ada kan? Nih, kamu lihat lagi tuh biar lebih jelas dong. Kamu lihat dong, biar kamu percaya. Kamu gak bohong kan sama aku? Iya, ngapain mesti bohong sih? Emangnya aku Mbak Suci, tuh kan selingkuh. Mana? Ada siapa? Mungkin kamu dengar aku ngomong karena aku terlalu bersemangatnya mau punya bayi. Ya. Mungkin hanya imajinasi aku saja. Mungkin. Ya udah, mau bikin kopi. Ya udah, sini aku buatin kopinya ya. Ah, enggak usah. Enggak apa-apa. Kita sendiri kok. Mas Sarah, Mas, sakit aduh. Kenapa kamu? Tangan aku sakit, kejepit. Ya udah tahu aku menutup pintu, kenapa tangannya kamu masukin? Aku udah bilang, aku bisa bikin kopi sendiri. Belagu banget sih.